Okay, so hari ni saya nak share lah beberapa tips lah ataupun informasi. Jadi hari ni ramai yang tanya apa rahsia, apa tips untuk berjaya dalam trading. Okay, dia sebenarnya bagi saya tak ada apa-apa rahsia pun. Cumanya kita kena disiplin. Menjadi seorang trader ni dia kena berdisiplin dan juga dia kena patuh kepada dia punya rencana. Okay, kalau you guys dah buat korang punya rencana, korang nak buat trading, korang kena ikut korang punya trading style korang. Dan juga jangan sesekali disobey korang punya rule sendiri yang korang buat dalam trading. Bagi saya macam kalau nak trading guna modal yang sikit, yang kecil boleh. Cumanya saya nasihatkan masuk ketika pada waktu yang tepat lah, masuk pada ketika timing yang tepat lah, dan juga instrumen yang kita masuk tu kena pada waktu yang tepat. Okay, dia sebenarnya tak perlu pun trading untuk setiap hari, cumanya you guys kena alert. Okay, you guys kena pantau ataupun kita panggil screening. Okay, screening instrumen-instrumen yang paling terbaik, instrumen yang dah oversold, instrumen yang dah overbought. You guys kena screening, tengok dia punya karakteristik, apa dia punya yang berlaku terhadap news-news semasa, dan juga kena alert. Okay, bukan setakat daripada segi technical je. Okay, fundamental you guys kena sentiasa alert dalam keadaan yang semasa, sebabnya news berubah setiap hari. Okay, dia takkan sama daripada semalam dan hari ni. Jadi benda tu kena sentiasa constant. Jadi untuk menjadi seorang trader, tak kisahlah korang trade dekat Rais ke Wahid ke, you guys bila dah masuk menjadi seorang trader, bila you guys dah masuk untuk buat pelaburan, korang adalah seorang ekonomi, seorang mathematician, seorang politik dan seorang filosofi, okay, psikologi, dan juga korang kena accept losses. Okay, yang mana trading ni bukan kebanyakannya untung. Okay, kalau you guys tak pandai tahu cara untuk extractkan informasi daripada market, jadi kebanyakannya trader bila diorang gagal untuk extract informasi, jadi itu yang berlaku, dia confused, okay, terhadap market pergerakan semasa. Dan juga timing tu kena betul, timing tu kena tepat. Okay, nak masuk pukul berapa, pukul berapa nak angkat profit. Okay, macam menjala lah, lebih kurang macam menjala. Jadi you guys dah letak jala, you guys mesti tahu pukul berapa you guys nak kau you punya jala, dan pukul berapa nak masuk ke pelabuhan, dan juga pukul berapa nak masuk laut. Okay, untuk tangkap ikan. Okay, dia sama je konsep. Okay, dan juga bagi saya disiplin kena incek, dan juga nak jadi seorang trader kena sabar. Okay, kalau korang tak kuat sabar, korang tak boleh jadi seorang trader. Okay, sebab emosi adalah benda yang paling penting di dalam trader. Trading ni dia kena orang yang jangan emosi. Okay, tak boleh beremosi dalam trading. Kalau you guys emosi je, you guys dah cancel, keluar daripada trading. Okay, tak layak untuk jadi seorang trader kalau you guys masih lagi beremosi. Jadi latih diri korang untuk supaya tidak beremosi terhadap market. Tak kisahlah waktu tu you guys tengah floating profit, takut untuk close trade cepat, takut untuk close trade lambat, masuk salah, timing salah, dan juga kesilapan-kesilapan yang lain, yang mana tersalah extract informasi daripada berita, terdengar cakap kawan-kawan cakap ni, cakap tu. Jadi benda tu akan create noise. Okay, jadi untuk menjadi seorang trader yang terbaik, okay, sebabnya bukan semua orang yang boleh jadi trader. Okay, bukan semua orang yang boleh jadi trader, tetapi semua orang nak jadi trader pasal dia senang untuk dapat duit. Okay, kenapa nak kerja sedangkan you guys dah boleh dapat duit daripada trading? Tetapi 99% orang loss di dalam trading. Sebab itu bukan pekerjaan
trader ni bukan untuk semua orang, okey. Tetapi kebanyakan orang nak menjadi seorang trader, okey. Sekian saja 5 minit tips daripada Zaza. Kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang, okey. Stay tune. Okey, korang kena tonton. Okey, bye-bye.